You all pernah rasa macam tak cukup masa? Tak pun rushing ke? Ha, ada sebab kenapa kita cakap masa itu emas. And then you all mesti tak nak waste time for the day kan? Dah susah-susah mop, lepas tu cuci, and then sapu. Dia dah jadi dua kali kerja. Tahu-tahu dah seminggu tak cuci rumah. Hari ni kat Shopee Review, aku nak share dengan you all produk yang akan mudahkan hidup. Inilah Tinko Flow 1 S5. Shopee Review, we check for you. Aku nak share dengan korang tiga sebab kenapa Tinko Flow 1 S5 ni best gila. And also a few things yang aku find out pasal produk ni. Jom kita tengok in detail. Yang pertama, vacuum ni sebenarnya ada 2-in-1 function. Dia ada function mop dan dia juga ada function vacuum. Ingat eh guys, dia mop and vacuum, bukan mop or vacuum. Ha, smart gila kan? Kalau ikutkan model Flow 1 S5 ni, dia punya tangki sebenarnya lebih besar daripada previous model. Dia boleh vacuum and mop semua jenis dirt. Tak kisahlah bulu kucing ke, kopi korang tertumpah ke, makanan bersepah kat mana-mana. Sendiri korang boleh nampak, after mop and vacuum, carpet ni juga. So, macam mana? Style lah. Yang kedua, korang sedar tak tadi? Aku tak tekan pun off button. Dia pause sendiri weh. Smart kan? Vacuum ni punya main function is using iLoop Smart Sensor. Korang boleh tengok kat sini, vacuum ni ada display tau. And dekat display ni ada tunjuk indicator. Sekarang ni indicator warna biru. Maksudnya aku dah settle lah kemas rumah ni. Tapi kalau korang nampak indicator tukar warna merah, maksudnya adalah dirt dekat sekeliling tu. Vacuum ni juga ada feature Smart Suction and Flow Control. Kalau korang tengah vacuum, Smart Suction ni dia akan fikir untuk korang kalau nak tambahkan dia punya power ataupun kurangkan. So time korang vacuum, korang tak payah fikir pun pasal benda tu. Dia akan tolong kau. Yang ketiga, korang tahu tak Tinko Flow 1 S5 ni sebenarnya ada Enhanced Edge Cleaning. So basically Enhanced Edge Cleaning ni, kalau korang pernah vacuum rumah kan, lepas tu dekat belah-belah corner korang susah sikit nak vacuum, itulah Enhanced Edge Cleaning. Another thing, korang tak payah nak fikir pasal air kotor atau air bersih. Tangki ni dah settlekan untuk korang. Dia ada self cleaning punya feature juga. Auto detecting whether to run start self cleaning. And last but not least, vacuum ni dia ada convenient charging dock kat sini weh. So maybe semua benda yang aku sebut tadi sound exciting dengan function gila. Tapi macam semua benda, ada je kekurangan dia guys. Kalau rumah you all jenis yang besar gila, macam dua tingkat ke apa, maybe tangki ni tak cukup besar lah. Personally aku yang duduk kat kondo, aku isi tangki ni dalam 3-4 kali juga. Tapi apa yang bagus pasal produk ni, bandingkan kalau you all pakai mop atau sapu, vacuum ni make sure you all pakai air yang bersih. Bagi aku, satu session cukup lah daripada aku nak guna mop atau vacuum. Lagi satu pointer yang aku nak share dengan you all is the maneuverability. So, contoh eh. Meh, aku tunjuk you all terus. You all boleh nampak kan? Aku gerakkan vacuum ni ke kiri ke kanan. Ini dia punya max movement. And ini pula kalau aku straightkan dia. Nampak tak? So, maksudnya kalau bila kita nak vacuum bawah couch ke apa, kita kena alihkan couch sikit lah baru dapat vacuum that area. And last but not least, harga dia lah. Obviously, Tinko Flow 1 S5 ni, pricing dia is on the higher end. RM5,697. Woof! Tapi you all kena ingat, ni barang US. So kira premium lah. Tapi kita ada SP later. You all should make use of that. You all jangan lupa check out Shopee app. Kat dalam tu ada banyak gila deals and discounts. Raya nak dekat dah. Sale confirm macam gila. So tunggu apa lagi? Tekanlah link dekat description video ni. And cepat-cepat kumpul semua deals and discounts kat dalam Shopee app. Kau nampak tak like button tu? Jangan lupa tekan kat tu. Inilah Tinko Cleaning Solution. One more important note is that Tinko advises yang you all guna Tinko punya cleaning solution. So untuk you all yang mop atau vacuum everyday, maybe satu botol ni akan tahan sebulan lah, or maybe less. Sebab sebenarnya cara kita guna senang je. Just isi satu cap ni je dah cukup. Alright guys, now kita dah sampai to this part of the video. Aku ada satu soalan untuk you all. Cuba drop komen kat bawah. Apa satu perkara yang korang rasa macam vacuum korang kat rumah tu kurang sikit? And jangan lupa like and subscribe to our channel. We would appreciate that a lot. Dengan all these features yang aku dah sebut awal tadi, aku guarantee sangat produk ni akan jimatkan masa you all. You all akan still consider tak untuk beli produk ni? Jangan lupa like and subscribe to our Shopee YouTube channel. Jangan lupa leave a comment dekat video ni and share dengan aku feature mana yang you all rasa paling padu sekali dengan produk Tinko Flow 1 S5 ni. Because here at Shopee Review, we check for you!